OTT itu sebetulnya kan ciptaan kalian kan, media itu kan, kita menanggungkan. Nomenklaturnya memang nggak ada, ya, peraturan perundang-undangan itu nggak ada. Hanya kalau di apa pengertian OTT, koperasi. Koperasi seolah direncanakan gitu kan. Nah, koperasi mungkin penyelidikan. Itulah suatu kegiatan bagian dari penindakan. Ya, kita melakukan penyelidikan yang arahnya apa? Untuk mengungkap tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah suap. Ya. Umumnya perkara suap itu kami lakukan dengan tindakan tangkap tangan. Ya, tangkap tangan. Kegiatannya itulah operasi tadi. Kalau dibaca secara apa nomenklaturnya, OTT itu sebetulnya kan ciptaan kalian kan, media itu kan, kita melakukan operasi tangkap tangan. Sebetulnya penyelidikan dalam rangka untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah terkait dengan tindak pidana suap menyuap. Pada umumnya seperti itu yang kami lakukan terkait dengan itu. Jadi saya kira enggak hilang ya, hanya mungkin nomenklaturnya lah perlu diluruskan kepada teman-teman kegiatan tangkapan penyelidikan sih ya, penyelidikan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Terlalu panjang ya, ya udahlah, ini kan hanya istilah ya. Tapi ada prinsipnya seperti itu. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi Pak Tama sudah saya klarifikasi, tidak. Karena apa? Tangkap tangan itu juga ada ya diatur di dalam undang-undang, bahkan bukan hanya penyidik, bukan hanya penyidik, masyarakat pun bisa melakukan kegiatan tangkap tangan ketika mengetahui ada suatu kejahatan, kan begitu. Itu yang ini diluruskan oleh Pak Tama sepertinya ini. Itu kan? Cukup. Ya tetap ada dong, karena itu kan bagian dari kegiatan penindakan ya, untuk mengungkap kejahatan korupsi dan adalah tindak pidana suap ya. Hanya kegiatannya kan tadi kan dengan cara-cara yang sifatnya tertutup lewat surveillance, lewat penyadapan kan, seperti itu. Itulah kegiatan atau operasinya dengan cara apa itu tadi, dengan surveillance, dengan penyadapan ya, dengan mengikuti dan lain sebagainya. Itu operasinya dengan cara seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menangkap ketika terjadi transaksi yang diduga itu adalah tidak ada korupsi dan seperti itu. Ya. Itu saja. Jadi cuma istilah atau nomenklatur. Kegiatannya saya pikir enggak akan hilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.